Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang Allah. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Kita dengarkan liturgi yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Bentuk alam lainnya di atas permukaan bumi. Dan Allah menciptakan langit dan bumi siang dan menutupi bintang. Jadi lakukan dan jadi matahari. Itulah hal pertama. Berfirmanlah Allah. Jadi kesempatan yang dikeluarkan segala air untuk memisahkan air dari awan. Maka Allah menjadikan cakrawala yang bagian memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu di air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu lagi. Jadi pertama dan yang lagi itu lagi kedua. Berfirmanlah Allah, enggaklah segala air di bawah yang berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang terlihat dan jadilah demikian. Lalu janganlah mengatakan pada mutiara dan kumpulan yang itu lautan. Allah melihat semua itu. Karena itu menurunkan kami semua-semua segala jenis penumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah, jadilah benar-benar binatang pada sang Tuhan untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah